Atukah berbin atau berbinti Abdullah atau terus kekal dengan nama bapa dia Yasa? Baik. Tidak ada seorang ulama pun atau dalam hadis yang mengatakan bila orang Islam masuk, orang kafir masuk Islam, kena buang nama asal. Tak usah kata nama bin, nama asal pun tak wajib buang. Boleh pakai. Yang kata wajib buang ini bila nama asalnya makna syirik atau bin tu makna yang syirik. Nampak? Neh? Ha, contohnya maknanya dalam bahasa Hindu katakan artinya Tuhan Ramayana, nama tu tak boleh pakai. Kerana itu syirik, kena buang. Tapi kalau makna, maknanya baik, umpamanya bunga melati. Bunga melati tak haram pada syarak. Tak haram. Cuma dalam Hindu ni bunyi kalau beri. Ha, tak ada masalah tu. Tak ada masalah. Cuma sunat dengan nama-nama, nama yang segera dikenal dengan nama Islam, bukan wajib. Betul bila bin, bin bapak, bapak kafir lagi. Anak Islam dah. Tengok nama bapak tu benda. Ha, nama bapak tu benda. Orang kafir Kristian ke apa? Ha, namanya makna mina marah. Ah ha, tak boleh kata tu. Kena tukar nama lain. Neh, dah nama bapak yang kafir tu lagi namanya nama kafir tapi makna tidaklah tidak apa ni? Tidak kotor, tidak syirik, tidak jijik, maka tidak wajib. Cuma sunat kita menggunakan nama-nama yang baik. Wallahu a'lam. Ini soalan ni agak